Halo, halo, halo. Kali ini aku mau coba untuk lawan bos air solo ya teman-teman. Kemarin ada yang request untuk lawan bos duyung. Ini bosnya ini nih, kita bisa dapat artefak bintang 5 sih di bos elit. Tapi kalau untuk apa level dunia 3 gini nggak mungkin. Biasanya tuh adanya tuh di level dunia bintang level dunia 5 atau minimal level dunia 4 gitu. Yuk kita langsung aja yuk. Oh ya, untuk lawan bos air saranku sih lebih baik kita pakai elemen api sama elemen elektro ya. Kalau bentuk dia udah kayak gitu, kalian lari ya teman-teman. Kalian udah meledak nanti. Tuh. Aduh, sakit. Oh ya, kalau pakai Xiangling jangan lupa diambil nih cabenya teman-teman. Biar recharge ultinya Xiangling. Oke, selesai. Jadi teman-teman, saran aku ya, kalau teman-teman ingin solo lawan bos air, bawa aja karakter dengan elemen elektro dan api, biar kalau elektro ketemu air kan jadi elektro recharge, dan ketemu api, elektro ketemu api jadi overload gitu dia, damage-nya langsung meningkat gitu. Oke deh teman-teman, dan satu lagi jangan lupa untuk bawa healer ya kalau lawan bos hero yang bisa nge-healing gitu. Oke deh teman-teman, semoga bisa membantu ya. See you next video. Bye-bye.